Assalamualaikum. Patutnya nak react episod ke-9 drama bersiri Kerana Cinta Kerana Cinta Itu Ada, tapi tengok kat page TV3 tak ada naikkan lagi. Mungkin sibuk pasal kes Ira Kazah dengan Samsul tengah kahwin kot, tengah kecoh dekat internet. So kita apa tengok promo dari Nabila Razali ni. Guys, assalamualaikum. Alright, siapa yang nak dapatkan novel Kerana Cinta Itu Ada, boleh pergi dekat kedai buku yang berdekatan. MPH ada, Popular ada. So korang just go and grab yours now. And kepada siapa yang nak dapatkan e-book pula secara online, korang boleh dapatkan daripada pengedar Intan Smart melalui laman E-Central. Okay, dah ada dah. E-book pun ada, physical book pun ada. Yang penting korang kena dapatkan sebab korang mesti tak sabar kan nak tahu apalah jadi lepas ni, Bella pergi ke mana and jumpa Ais balik ke tidak. So siapa yang tak sabar tu, korang kena dapatkan terus novel Kerana Cinta Itu Ada. Korang boleh tahu penghujungnya awal-awal ni. Alright, so kalau nak tahu macam nak beli, just swipe up this link or click this link, or korang boleh je WhatsApp dekat nombor ni. Okay, jangan lupa dapatkan Kerana Cinta Itu Ada. Okay, itulah dari Passion Nabila Razali. Dia promote buku siap-siap sebab novel dia pun dah cerita pasal keseluruhan novel apa drama bersiri ni lah. Sebab dia adaptasi daripada drama bersiri. Apa adaptasi dari novel. Kalau ikut novelnya, hubungan percintaan Bella dan Ais terputus di tengah jalan dek kerana fitnah oleh kawan baik Bella sendiri, Dahlia Rizal, yang semenjak dahulu sentiasa menyimpan rasa cemburu dan sakit hati pada kawan baiknya itu. So maknanya kalau episod sebelum ni, mereka dah kahwin, maksudnya kahwin hanya untuk diceraikan Bella dengan Ais lah. Bella bawa diri bertahun-tahun lamanya dan Ais tetap setia menanti. Gitu pula hatinya yang terluka membuatkan Bella benci Tengku Ais tanpa tahu antara dia dan Ais masih terikatlah hubungan suami isteri. Maknanya diorang tak bercerai lagi, cuma berpisah je. Tu hint pasal episod ke-9 yang kau akan tonton nantilah. Tapi itulah, sekarang dah episod ke-9, dia ada 28 episod. Panjang lagi cerita je ni. Kalau apa, Kalau ikut sinopsis drama bersiri pula, Dia beza dua-dua sinopsis ni. Sebab kalau drama bersiri cerita semua spoil lah. Tapi kalau ikut drama bersiri ni, Bella dia pergi sambung belajar, dan barulah dia lepas tu barulah dia pulang semula ke Malaysia. Dan terkejut yang dia masih lagi isteri Ais, dan isteri Ais yang sah. Maksudnya belum diceraikan lagi. Jadi adakah masih ada peluang antara Ais dan Bella? Tu je lah saya nak tahu. Okey, sekian dan jumpa lagi.